Pantauan YouTube Tukang Lihat hari ini, Amar Dayak, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa 10 September tahun 2024, melihat langsung kegiatan acara pelantikan pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Kabupaten Bengkayang dan deklarasi Pilkada Damai. Bengkayang, tanggal 10 September tahun 2024. Pantauan YouTube Tukang Lihat Pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Bengkayang tahun 2024 sampai tahun 2029 siap dilantik di Bengkayang, tanggal 10 September tahun 2024. Acara pelantikan tersebut, pengurus DPC APDESI Kabupaten Bengkayang periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dilantik oleh Ketua DPD APDESI Kalbar Mahyus. Bertempat di Aula Rangkaya, Kantor Bupati 1 Atap Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Kelurahan Sebalo, Kabupaten Bengkayang. Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, serta sejumlah pejabat dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang. Selain itu, turut hadir pula para kepala dinas, asisten pemerintahan, dan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan seperti KNPI, Pemuda Pancasila, serta perwakilan media yang meliput acara. Bidang Ekonomi, Operasi dan UMKM, Ketua Dunianto SM, Anggota Agus Malik, Anggota Ketua Jenatan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ketua Tono, Anggota Biron, Anggota Jeprem, Anggota Akor, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Dosen Pranata, Anggota Jeri Naswadi SPD, Anggota Istana SPD. Bidang Informasi dan Informasi dan Komunikasi, Ketua Paskalis Asli SPP, Anggota Lokal Plus, Anggota Yanto Anas SPD, Anggota Jumri SPD. Bidang Hukum, Hal dan Perundang-undangan, Ketua Aman Kurniawan SH, Anggota Agus Umar, Anggota Pak Polis, Anggota Polisius AMD. Bidang Percepatan Pembangunan Desa Tunggal dan Perbatasan, Ketua Isro Gunawan AMD, Anggota Kemahi, Anggota Yutakun, Anggota Antoni Dayi Tuga. Bidang Kanan dan Keagamaan, Ketua Fokus, Anggota Tiong, Anggota Dedeng SPD, Anggota Kusum, Anggota Ferry Irawan, Anggota Yatan, Ketua Anggota Intan SM, Anggota Hukum, Anggota Dunia Kus. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 10 September 2024, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Umum Ketua Mahfuz SPDI ditandatangani. Persiapan pelantikan, hadirin dimohon berdiri. Rohaniwan berdiri.
kami DPD Partai Provinsi Kalimantan Barat gerakan bendera pusaka DPC Partai Berjaya untuk menyesuaikan diri membangun Kabupaten Berjaya sesuai dengan nama kita Presiden Republik Indonesia membangun Indonesia dari desa. Semoga APDC Kabupaten Berjaya bisa selalu bekerjasama untuk selalu mensukseskan segala program dari pemerintah Kabupaten Berjaya. Kibarkan. Siap. Kibarkan. Bupati Berjaya dan Kepala DPD Berjaya, DPC APDC sebagai peserta dukungan di tempat sebelumnya.